sahabat zodiak ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak yang paling beruntung menurut ramalan zodiak di tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, untuk video kali ini akan dibacakan zodiak yang paling beruntung menurut prediksi ramalan zodiak di tahun 2020. Berikut adalah sosok zodiak yang paling beruntung menurut ramalan zodiak di tahun 2020, termasuk Taurus yang akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Keberuntungan masing-masing orang bisa diprediksi sesuai dengan zodiaknya. Menurut ramalan zodiak di tahun 2020 oleh Dharma Sensei, zodiak-zodiak ini adalah rasi bintang yang diramalkan paling beruntung di tahun 2020 mendatang. Berbagai tanda alam mendukung potensi-potensi yang ada dalam diri pemilik zodiak-zodiak ini. Zodiak-zodiak yang paling beruntung menurut ramalan zodiak di tahun 2020 yang dirangkum dari zodiak ID oleh Dharma Sensei adalah Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dan berikut adalah secara rinci mengenai penjelasannya. Pertama adalah zodiak Capricorn. Zodiak Capricorn adalah seorang zodiak yang dikenal tidak suka dengan pesta dan perayaan-perayaan yang terlalu meriah lainnya. Tapi di tahun 2020 nanti, Capricorn mungkin harus merayakan pencapaian yang berhasil diraih. Menurut ramalan zodiak di tahun 2020, Capricorn akan meraih posisi pertama dalam satu bidang yang sedang ditekuninya. Tahun depan bisa menjadi salah satu periode terbaik dalam hidup Anda. Akhirnya, Anda dapat memetik hasil dari benih yang telah Anda tanam selama bertahun-tahun. Semua upaya yang Anda lakukan di masa lalu akan terbayar lunas di tahun depan atau di tahun 2020. Tidak ada salahnya untuk merayakan pencapaian ini bersama orang-orang terkasih Anda sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua adalah zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, semua aspek kehidupan Virgo bisa dibilang akan berhasil di tahun 2020 nanti, terutama untuk kondisi keuangan. Tahun depan Anda akan bisa mulai memperhatikan kemana sisi finansial Anda akan bergerak. Dengan kata lain, uang akan mengalir deras menuju dompet Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan uang untuk sesuatu yang baru, pergilah dan jangan pernah berpikir dua kali. Virgo memang dikenal terlalu banyak berpikir dan akan mengatur strategi sebelum mengambil keputusan. Tapi kali ini, Anda memiliki keberuntungan untuk terus melangkah maju dan Anda jangan menyerah. Ketiga, yaitu Taurus. Untuk sahabat zodiak Taurus, tahun 2020 mendatang, Taurus akan menerima pengaruh dari Uranus, planet pembawa kejutan yang tidak terduga. Mungkin Taurus akan memulai tahun depan dengan perasaan cemas karena sedang perubahan yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Tapi penantian itu akan terbayar dengan sebuah kejutan manis yang bisa membuat Anda merasa lebih baik. Taurus dikenal sebagai orang yang tidak suka kejutan, tapi jangan khawatir tentang perubahan ini. Kejutan akan datang juga membawa keberuntungan untuk Anda menurut ramalan zodiak di tahun 2020. Area terbaik dalam hidup Anda di tahun 2020 nanti adalah cinta. Anda memiliki segalanya untuk bertemu dengan orang baru yang membuat Anda jatuh cinta. Sepertinya hal ini juga akan membawa keberuntungan untuk kondisi keuangan Anda. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi
beberapa zodiak yang akan menerima keberuntungan di tahun 2020. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video.